Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Mang Irin. Kali ini untuk kesekian kali saya review produk pelintasan produk saya. Cuman sekarang ada bedanya, yaitu ada suara gentanya. Oke, kalau keempatnya masih tetap sama, satu controller, satu pos, satu genta. Seperti ini gentanya nih. Adaptor dua palang. Mulai colokin untuk instruksi cara pemasangan ya. Oke, di sini ada tombol 12 volt, soket 12 volt. Ini untuk pos. Terus sini untuk pos. Ini pelintasan ada dua. Ini soketnya dicolok ke sini aja. Ini juga sama. Dicolokkan ke sini aja. Nah. Oke, seperti apa suara gentanya? Oke, kita on. Ketika di on, ini detail untuk posnya. Ini genta. Dan di sini ada tombol genta nih. Sekali lagi. Dan di sini kita mulai ke switch. Switchnya saya desain seperti switch pelintasan pada aslinya, yaitu tombol on pertama yaitu hanya sound saja. Palangnya belum nutup. Nah, ketika on satu kali lagi ke atas, nah dia baru palangnya nutup. Kita turunkan, palangnya buka, lalu off. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kita nggak bisa menurunkan palang kalau ininya. Ininya sifatnya ini ya tuh. Geser nih. Gerakan servonya. Oke, sekian dulu untuk pembelian produk seperti biasa di toko Mang Irin. Ada Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Oke, saya Mang Irin, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.